Noro-Noro TV, Attack on Titan Season 4 Episode 8, Assassin's Bullet. Aku tak boleh nak hype sangat sebab aku sedih. So marilah kita mula. Vidas lah, Vidas. Meni mono misete yaru. Episod ni bermula dengan pengakhiran episod sebelum ni. Eren nak makan porko tapi Reiner muncul selepas dengar suara Gabby dan Falco. So Eren lawan dengan Reiner tapi mereka lawan cuma sekejap saja sebab mereka berdua tak ada tenaga untuk lawan. Reiner berjaya selamatkan John Titan dan Mikasa datang untuk jemput Eren pulang ke rumah dan mereka berdua escape menggunakan ODM gear. Jan dan ahli survey corps yang lain pun mula escape dari Liberio untuk naik ke airship yang kita tengok dalam episod sebelum ni. Gabby nampak mereka cuba melepaskan diri dan dia still nak hentikan dan bunuh mereka atas apa yang mereka buat dekat internment zone dan orang Eldia dekat Marley. So dia pergi kejar airship tu. Eren dan Mikasa sampai ke airship dan mereka disambut oleh Armin. Expression muka mereka masa ni menunjukkan yang mereka serba salah atas kemusnahan yang mereka buat. Ramai yang terkorban tapi mereka tak ada choice sebab macam itulah Eren plan. Disebabkan tu Levi, seseorang yang pentingkan humanity, pukul Eren. Mula-mula Mikasa nak marah tapi lepas tu Mikasa dan Armin rasa yang Eren memang layak untuk dihukum. Selepas skuad Paradise Island confirm yang 6 orang ahli mereka terkorban, Jan sedih tapi Flock dan yang lain-lain celebrate sebab 6 orang tu kalah dibandingkan dengan apa yang Marley kena. Marley kalah lagi teruk lah. Jan nak semua ni berakhir sebab dia dah tak nak bunuh dan kehilangan siapa-siapa dah. Dan Connie Springer muncul dan cakap yang at least dia, Sasha dan Jan masih hidup sebab Sasha dan Jan ni special buat dia. Hai, apa boleh buat. Falco stalk Gabby untuk hentikan airship dan conversation masa ni memang nice. Gabby beritahu yang dia nak balas dendam selepas skuad Paradise Island bunuh Udo, Zofia dan Pak Cigat yang rapat dengan dia. Tapi Falco cakap yang skuad Paradise Island ni pun nak balas dendam atas apa yang Marley buat dekat Paradise Island dulu. Lepas tu Gabby cakap yang Eldian dekat Marley ni tak sama dengan Eldian dekat Paradise Island. Sana lagi kejam. Tapi Falco seseorang yang dah tahu cerita kedua-dua belah pihak, tahu je yang Eldian dekat Marley ni sama saja dengan Eldian dekat Paradise Island. Falco tak berjaya stalk Gabby dan Gabby pergi bunuh Commander Lobov, watak yang kesian baru nak bersinar dah mati. Tapi berjasa jugalah Lobov ni. Gabby naik ke airship menggunakan ODM gear milik Lobov tu. Kira punca jugalah Lobov ni. Dan Falco ikut naik sekali sebab dia punya janji dekat Reiner untuk protect Gabby. Dan lepas tu perkara yang tak diingini dan menyedihkan pun berlaku. Sasha ditembak oleh Gabby. Walaupun aku dah tahu benda ni nak berlaku, aku still tak ready nak tengok. Kemudian balik ke internment zone, Pete dah teringat orang yang perangkap dia dengan porko dan lubang ialah askar Marley yang dihantar ke Paradise Island selepas Reiner pulang ke Marley. Dia juga merupakan pengikut kepada Zeke Jaeger. Kemudian antara plot twist terbesar berlaku, Gabby dan Falco kena pukul dalam airship tu. Gabby cakap Zeke tinggalkan spirit dia walaupun dia dah mati dan Jan nak bawa Gabby dan Falco jumpa Zeke. Kalau Zeke dah mati, nak bawa jumpa Zeke mestilah kena bunuh Gabby dan Falco. Tapi rupanya Zeke belum mati dan sebenarnya semua ni di set up dengan elok oleh kedua-dua belah pihak. Yang lagi seronok bila tengok Gabby dan Falco rasa kena betray oleh Zeke. Zeke sengaja serah diri untuk Paradise Island sebab tu dalam episod sebelum ni Zeke ada cakap yang Levi dah kesutukan masa dan Zeke senang-senang saja dikalahkan oleh Levi. No spoiler tapi Zeke serah diri untuk kebaikan orang Eldia sebab mereka sekarang dah ada Founding Titan dan Titan yang ada Royal Blood. Kemudian Connie Springer datang bawa berita yang menyedihkan. Sasha dah mati. Jan cakap Sasha mati berpunca daripada Eren Yeager yang melibatkan Survey Corps. Tapi Eren juga sedih dan menyesal buat dia teringat balik momen dia dengan Sasha atas wall dulu. Habis episod ni. Great episod lagi walaupun tak ada action sangat tapi episod macam ni buat peminat kena fikir banyak. Tambah-tambah bila tengok Zeke serah diri macam tu. Ada juga yang ingat Zeke ni dah mati. Episod ni juga main dengan emosi sedih kita, emosi marah kita. Pemergian Sasha ni paling sedih lah bagi aku. Mak Eren mati dulu aku sedih, Erwin mati dulu aku sedih, tapi Sasha mati ni paling aku sedih lah sebab dah bonding agak lama dengan karakter Sasha ni. Sasha ni juga jenis ceria dan asyik nak makan saja. So tak ada dia lepas ni rasa kosong lah. Episod lain aku ulang tengok banyak kali tapi episod ni cukuplah hanya sekali. Kalau nak ulang pun tengok Gabby kena pukul cukuplah. Ok, komen pendapat anda mengenai episod ni dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya dekat bawah. Dan ingat, hargai orang yang anda sayang setiap hari. Macam biasa, jangan lupa untuk like video ni, share video ni dan terima kasih kepada yang dah jadi ahli Survey Corps. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, road to 1K, subscribe. Ok, jumpa lagi di video seterusnya.
Noro Noro TV.